보다 긴긴 주라 봐. Makan sendiri-sendiri tak ada ajak uncle lah. Dah habis. Nak lagi? Haiya. Tak ada malu punya budak. Tak apa-tak apa. Hari di Pavali. Datang rumah Alka. Ancak kawan-kawan semua. Nanti boleh makan banyak-banyak. Ada burung, ada haluan, ada celebi, ada angin besar, ada bunga lagi. Roti cane capati, nasi pengi kari kambing, ini saja semua ada. Di Pavali, di Pavali. Pastilah, nama bos. Amboi, seronoknya semua. Menari-nari lagi. Thank you.
Jangan main tengah jalan. Bahaya. Baiklah. Nak, aku jalan lagi cepat. Okey, okey. Banyak barang kau bawa. Yalah, semua barang di Pavali juga. Opa, opa. Kita naik ke Uncle, ya. Boleh, opa? Pergilah. Baik-baik. Jangan nakal. Baik, Mutu, opa. Ya, udah. Jaga cucu aku ni. Okey. Di Pavali nanti datang rumah. Jangan lupa. Yalah, selamat di Pavali. Ha, terima kasih. Binatang pun mau makan juga. Betul tak? Ayo, jatuh pula. Mestilah dia sedih. Dah jadi tradisi, tiap-tiap kali di Pawali, Mutu mesti nyalakan lampu pelita. Satu rumah dia bercahaya. Oh, jadi kalau tak pasang pelita, tak ada cahaya, tak boleh sama di Pawali ke apa? Bukan tak boleh, tapi tak meriahlah. Bagi orang Hindu, cahaya melambangkan kehidupan, kebaikan, kemenangan dan kegembiraan. Upi Ipin tahu kan, di Pawali ini adalah perayaan cahaya. Baru ni tahu. Sebab opa cakap. Hmm. Opa,
Esok pagi-pagi kita orang kena pergi rumah Uncle Mutul. Kenapa? Uncle Mutul! Uncle Mutul! Senyap je. Entah-entah dia tak dekat rumah. Ha? Ayam tak siap lagi. Mutu, lu lupa kah? Wah kumpul dan jual barang-barang lama. Ini pelita. Wah ada banyak. Nasib baik budak-budak ni bagi tahu kita orang pasal kau, Mutu. Ayo, Upin, Upin. Ada banyak sayang. Upin, Upin. Malam nanti datang, ajak kawan-kawan semua. Kita makan sama-sama. Wah. Nanti ya, Uncle siapkan ini. Baik, Uncle. Kenapa ini tak ada warna? Ini untuk ayam, semut, binatang kecil makan. Ini satu kebaikan juga. Uncle, kenapa buat kolam? Dia buat pintu pula tu. Oh, biasalah. Kolam dia buat depan pintu. Ia tanda selamat dan rahmat supaya semua isi rumah mendapatkan kesejahteraan. Mari masuk. Atuk dah ada. Cepatnya. Haa. Sebelum korang datang, baik Atuk datang dulu. Yalah, nanti makanan habis. Makan. Oh, anak kan?